Shalom jemaat Tuhan. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kemerdekaan hidup yang kita terima dari pengorbanan Yesus bukanlah jalan untuk berbuat dosa, melainkan kemerdekaan oleh karena anugerah Allah. Dan buah dari kemerdekaan di dalam Yesus adalah kasih yang diungkapkan dengan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari untuk kesejahteraan orang lain yang berdampak pada kehidupan yang saling melayani. Tuhan Yesus memberkati.